teman-teman. Selamat bergabung di ibadah online Fresh Generation dan Excel Grace Community Center Makassar. Mari kita siapkan hati untuk memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Jika teman-teman merasa terberkati dari ibadah kami, teman-teman bisa like video ini dan subscribe channel Grace Community Center. Dan jangan lupa loncengnya ya, untuk mendapatkan updatean terbaru dari kami. Jika teman-teman juga membutuhkan dukungan doa dan konseling, teman-teman bisa menghubungi nomor WhatsApp yang tertera di layar, atau kalian juga bisa DM di akun Instagram FreshGenGCC dan ExcelGCC. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom teman-teman semuanya, selamat hari Minggu. Saya percaya semua sudah siap untuk memuji dan menyembah Tuhan, amin. Dan saya percaya juga kita semua sudah mengalami penyertaan Tuhan dan kebaikan Tuhan sepanjang minggu ini, amin. Ya, sebelum kita mulai ibadah kita, saya undang teman-teman, mari kita satu dalam doa. Bapa, terima kasih Tuhan untuk sore hari ini. Ini kami Tuhan, kami datang kepada-Mu Yesus. Kami bawa hidup kami, kami bawa penyembahan pujian kami hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Engkau Allah yang layak. Kami tahu Tuhan, Kau hadir di tempat ini, Kau hadir di manapun kami berada Tuhan. Terima kasih atas kebaikan-Mu, terima kasih atas penyertaan-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Yeah.
kasih Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagimu Yesus. Tuhan, sebentar lagi Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kau yang pakai pembicara-Mu lebih lagi, Kau yang bukakan hati, telinga kami Tuhan, sehingga kami dapat mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih atas penyertaan-Mu Tuhan, di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Halo teman-teman, sekarang kita akan memberikan persembahan. Untuk teman-teman yang ingin memberikan persembahan, kalian bisa memberikan persembahan melalui rekening gereja yang tertera di layar. Untuk itu, mari kita satu dalam doa. Bapa, kami bersyukur Tuhan atas berkat-Mu Tuhan sepanjang hari ini Tuhan. Sebentar lagi kami akan memberikan persembahan, Engkau yang memberkati persembahan kami. Biar apa yang kami berikan bisa menjadi berkat bagi gereja kami. Terima kasih Bapa, ini doa kami. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Kesempatan ini saya ingin mengajak kita semua belajar tentang karya Kristus. Yesus yang kita percayai. Kenapa kita percaya Yesus? Apa keistimewaan Yesus? Apa yang membuat Yesus menjadi begitu berbeda dengan manusia-manusia yang lain? Kenapa Yesus yang menjadi jaminan iman kita? Ya, tapi saya ingin mengawali dari tulisan Rasul Yohanes. Di dalam 1 Yohanes 1, ayat 1 sampai yang ketiga. Agak panjang, tapi saya bacakan ya. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan, dan yang telah kami raba dengan tangan kami, tentang firman hidup, itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Hidup itu telah dinyatakan, dan kami telah melihatnya, dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal, yang ada bersama-sama dengan Bapa dan yang telah dinyatakan kepada kami. Apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar itu, kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami. Dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya Yesus Kristus. Jadi, apa yang kita pegang adalah apa yang telah disaksikan oleh para rasul. Yang mereka lihat, yang mereka dengar, itu yang mereka tulis dan diberitakan. Sampai turun-temurun dan akhirnya juga sampai kepada kita sekarang ini. Nah, jadi kita akan belajar apakah keistimewaan Yesus yang kita percaya itu. Sebagai orang percaya, maka Kristus menjadi pusat kehidupan kita. Maka penting sekali mengetahui karya Kristus bagi kita. Nah, salah satu karya Kristus yang terpenting, yang membedakan Kristus dengan tokoh-tokoh yang lain adalah inkarnasi. Istilahnya adalah inkarnasi, yaitu Allah menjadi manusia. Allah menjadi manusia. Inilah yang disaksikan oleh para rasul yang telah mendengar sendiri, melihat sendiri apa yang diucapkan dan apa yang dilakukan oleh Yesus. Para rasul itu menjadi saksi hidup yang menuangkannya di dalam tulisan, diilhami oleh Roh Kudus, itu diberitakan dari generasi, kepada segala suku, kaum, dan bahasa. Dan berdasar itulah, kita yang ada sekarang ini, mendapatkan berita informasi itu, dan kita percaya. Nah, beberapa hal penting dari karya Kristus,
Yaitu yang pertama, sebelum Kristus turun ke dunia, ya, sebelum Kristus turun ke dunia Allah menjadi manusia, maka Alkitab ternyata mengungkapkan beberapa kebenaran, yaitu yang pertama, Kristus ada sebelum Abraham. Dia ucapkan di dalam Yohanes 8:58. Kristus ada sebelum Abraham. Padahal Abraham sampai kedatangan Kristus melalui ribuan tahun. Tetapi Kristus walaupun belum datang ke dunia, dia sudah ada sebelum Abraham. Yang kedua, bahkan dia katakan aku ada sebelum penciptaan. Sebelum dunia ini ada, sebelum bulan, bintang, matahari, semua bumi ini ada, Yesus sudah ada. Yesus sudah eksis. Itulah yang membedakan Yesus dengan tokoh lain. Bahkan, Yesus terlibat di dalam penciptaan. Segala sesuatu diciptakan di dalam dia, oleh dia. Jadi, Yesus terlibat penuh di dalam karya penciptaan dunia dan segala isinya. Dan barulah Yesus datang. Firman itu, Allah sendiri telah menjadi manusia. Di dalam Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia. Nah, jadi ketika kita berpikir tentang Yesus, maka satu yang sangat menyolok, dia ada sebelum segala sesuatu ini ada. Karena dia adalah Allah itu sendiri. Yesus ada, Yesus eksis, Yesus terlibat di dalam penciptaan ini. Kemudian dia, firman itu menjadi manusia. Itulah yang kemudian kita sebut sebagai inkarnasi. Kenapa Allah menjadi manusia? Kenapa harus ada inkarnasi yang tidak ditemukan di dalam manusia yang lain? Tidak ada Allah menjelma menjadi manusia yang lain selain Yesus. Hanya Yesus. Karena itu kenapa kita percaya Yesus? Kalau kita percaya kepada yang sama dengan kita, yang terbatas, yang juga pernah berdosa, wah, betapa ruginya kita. Karena itu kita percaya kepada Yesus yang adalah apa? Firman, Allah sendiri yang menjadi manusia. Nah, Allah melakukan cara, jalan demikian, dia menjadi manusia karena ada tujuan, ada maksud. Apakah itu? Yaitu yang pertama, karena Allah ingin menyatakan dirinya kepada manusia. Dia bisa memilih menyatakan diri dengan segala cara. Dia bisa menyatakan diri dengan cahaya. Dia bisa menyatakan diri dengan suara. Dia menyatakan diri dengan angin yang sepoi-sepoi. Angin yang besar atau halilintar. Tetapi Allah memilih untuk apa? Menjadi manusia. Nah, ini yang luar biasa. Allah inkarnasi, dia menjadi manusia karena dia ingin apa? Menyatakan dirinya. Sehingga ketika kita melihat Yesus, kita melihat Bapa,
Ketika kita mendengar Yesus, kita mendengar Allah yang berfirman. Yesus adalah wujud dari Allah yang tidak kelihatan. Betapa berharga kebenaran ini, betapa mulia, dan betapa berbahagianya kita. Karena kita percaya kepada Yesus, wujud Allah yang tidak kelihatan. Dengan Allah menjadi manusia, maka kita punya gambaran yang jelas, Allah. Apakah Allah itu seperti manusia? Apakah Allah itu yang terbatas seperti ini? Ini adalah gambaran bagaimana Allah mendekati manusia supaya manusia bisa menjangkau Allah. Nah, juga Allah menjadi manusia supaya dia bisa menjadi teladan bagi manusia. Bisa menjadi teladan, menjadi contoh perilaku yang sempurna. Perilaku yang tidak didorong oleh nafsu kedagingan, yang tidak didorong oleh nafsu yang tidak kudus. Kita melihat, dan apa yang dilakukan Yesus itu mungkin untuk kita lakukan. Tapi Yesus kan melakukan mujizat. Yesus melakukan perkara-perkara ajaib. Yesus berjanji, engkau akan melakukan apa yang aku lakukan, bahkan lebih besar. Yesus bahkan memberikan janji kepada kita demikian. Yesus menjadi teladan bagi kita. Bagaimana dia memperlakukan musuh? Bagaimana dia memperlakukan orang lemah? Bagaimana dia memperlakukan orang yang berdosa? Bagaimana ia memperlakukan orang tua? Bagaimana ia bertindak, berperilaku? Semua itu dilihat langsung oleh Rasul dan dicatat dan diberitakan kepada kita. Jadi itu bukan hasil angan-angan idealis, fantasi idealis. Bukan. Itu adalah kesaksian yang nyata dari saksi yang melihat dan mendengar. Dia menyingkapkan tentang dirinya adalah Allah. Yang kedua, dia memberi teladan kepada kita. Yang ketiga, dengan menjadi manusia, dia menjadi korban yang sempurna. Korban untuk menebus dosa. Bukan korban domba atau sapi yang harus diulang-ulang setiap tahun. Seperti yang dilakukan oleh bangsa Israel. Bukan domba dan sapi yang terbatas, yang ada cacatnya. Walaupun sempurna, tetap sangat terbatas. Tapi Allah sendiri menjadi manusia. Dia tergantung di kayu salib. Dia menjadi anak domba yang tersembelih. Korban yang sempurna. Betapa bersyukurnya kita. Korban yang menjadi jaminan kita bukan sapi atau domba atau kambing yang setiap tahun harus diulang-ulang. Seperti yang diperintahkan Musa kepada bangsa Israel. Tetapi sekali untuk selama-lamanya. Yesus datang kepada umatnya menjadi manusia, juga untuk menjadi imam besar yang turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Karena dia pernah menjadi manusia. Dia ikut merasakan kelemahan-kelemahan kita, hanya dia tidak berbuat dosa.
Hanya dia tidak berbuat dosa. Dia bisa berempati kepada kita, bersimpati kepada kita. Dia bisa turut merasakan penderitaan kita. Dia turut merasakan pergumulan kita. Ya. Dan dia akan datang lagi menjadi hakim. Setelah dia mati, dikuburkan, dibangkitkan, naik ke sorga, dia akan datang kembali. Tetapi dia akan datang lagi dengan peran yang baru, yaitu untuk menjadi hakim. Hakim bagi orang yang benar dan hakim bagi orang yang berdosa. Tetapi kita bersyukur kepada Tuhan karena kita percaya di dalam namanya, kita beroleh hidup yang kekal, kita dibenarkan karena Kristus, kita orang yang berdosa dibenarkan karena korban Kristus di kayu salib. Haleluya. Jadi, dia yang ada sebelum dunia dijadikan, dia yang menciptakan dunia ini, dia menjadi manusia sama seperti kita, hanya dia tidak pernah berbuat dosa. Dia menjadi wujud nyata, gambaran dari Allah yang tidak kelihatan. Dia datang kepada kita, supaya di dalam dia kita memperoleh teladan hidup yang sempurna. Supaya dia menjadi korban yang efektif bagi kita. Supaya dia menjadi imam besar yang turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Hanya dia tidak berbuat dosa dan dia akan datang menjadi hakim bagi kita. Nah, di dalam dia inkarnasi menjadi manusia, ini yang berbeda. Coba perhatikan ya. Coba perhatikan. Dia yang mencipta. Dia pegang segala kuasa di surga dan di bumi. Tetapi dalam kemahakuasaannya itu justru yang dia lakukan, yaitu dia mengosongkan dirinya. Apa maksudnya mengosongkan dirinya? Dia mengambil rupa seorang hamba. Dia menjadi manusia, mengambil rupa seorang hamba, bukan raja. Dia menjadi manusia, bukan menjadi pembesar, bukan menjadi orang kaya raya, bukan menjadi orang yang tampan populer. Tetapi dia menjadi hamba. Dan dalam mengosongkan dirinya, dia merendahkan dirinya menjadi taat dan taat sampai mati terhadap kehendak Bapa. Justru karena dia mengosongkan dirinya dan taat sampai mati, taat penuh, totally obedience. Justru dengan itu, keilahian Yesus menjadi tidak berkurang setelah ia menjadi manusia. Bahkan Allah Bapa mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Sehingga setiap lutut bertelut dan setiap lidah akan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Bapa. Nah, jadi kalau kita lihat demikian, betapa bersyukurnya kita hidup percaya kepada Yesus. Kenapa kita tidak mau menukar Yesus dengan yang lain? Kalau ada orang karena jodoh melepas Yesus, aduh, betapa sayangnya. Kalau ada orang karena jabatan, karena harta melepas Yesus, aduh, dia kurang tahu betapa istimewanya Yesus. Karena ada orang karena penderitaan sejenak mencampakkan Yesus. Wow, dia belum mengerti betapa luar biasanya Yesus yang kita percayai. Nah, ada lagi yang istimewa dari Yesus, yaitu
pengajaran Yesus selalu berpusat kepada dirinya sendiri. Ketika dia berkata-kata selalu berpusat kepada dirinya. Meskipun dia berbicara tentang Allah Bapa, namun selalu dihubungkan dengan dirinya yang selalu menjadi pusat pemberitaannya. Yesus selalu menjadi pusat dari apa yang diucapkan oleh Yesus. Dia juga berbicara tentang kerajaan Allah, tetapi dia juga menempatkan dirinya sebagai pusat dari kerajaan Allah itu. Dan selain pengakuan kepada keilahian Yesus, dia juga mengakui bahwa Yesus adalah manusia sejati. Yohanes dengan jelas menulis, Yesus yang ilahi, namun Yesus juga manusia yang sejati. Yohanes 1 ayat 14 sangat jelas dikatakan bahwa firman itu telah menjadi daging. Dan karena dia manusia sejati, dia juga memiliki proses mental yang normal. Sebagai manusia, dia tahu artinya lapar. Dia tahu dorongan untuk marah, dorongan untuk sedih, dorongan untuk takut, dorongan untuk berbelas kasihan. Yesus manusia sempurna dengan perasaannya juga, dengan emosinya juga. Yesus adalah pribadi ilahi, tetapi dia juga manusia yang normal. Tetapi Yesus bukan manusia biasa. Yesus bukan pemimpin biasa. Ada banyak yang dia lakukan yang tidak bisa dilakukan oleh manusia karena dia ada sejak dunia ini belum diciptakan. Tetapi dia berjanji apa yang dia lakukan di dunia. Perkara-perkara besar, dia berjanji engkau akan melakukan perkara-perkara yang lebih besar. Karena itu kita memperoleh banyak berkat melalui kehidupan Yesus. Dia teladan yang sempurna, tetapi dia juga juru selamat kita. Puncak dari kehidupan dia di dunia ini adalah dia mati di kayu salib, dikuburkan, pada hari yang ketiga dia dibangkitkan seperti yang dia ucapkan berulang kali. Dan kemudian dia naik ke surga. Dan dia berjanji dia akan datang menjadi hakim. Dia akan datang kembali menjadi hakim bagi orang benar dan orang yang berdosa. Karena itu sungguh kita pada kesempatan ini bersyukur kepada Tuhan. Yesus yang kita percayai. Yesus yang adalah wujud dari Allah sendiri. Yang sangat besar kasihnya kepada kita. Sehingga ia mengaruniakan Yesus kepada kita. Supaya barang siapa percaya kepadanya tidak binasa. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi, kalau ada di antara kalian yang sempat ragu tentang Yesus, pada kesempatan ini, klaim apa yang dikatakan oleh Yesus. Katakan kepada Tuhan, aku percaya kepadamu. Bagi kalian yang hari ini sedang dalam pencarian Tuhan yang sesungguhnya, keselamatan itu melalui apa dan sebagainya. Atau mungkin kalian merasa dosa kalian terlalu besar, terlalu kelam, terlalu gelap. Ini berita baik.
Karena Yesus datang ke dunia supaya orang tahu jalan keselamatan, yaitu melalui Dia. Karena tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Saya ajak kita semua berdoa supaya hati kita tak tergoyahkan, terus diteguhkan di dalam Tuhan. Mari saya berdoa untuk kita semua. Tuhan Yesus, aku percaya kepada-Mu. Engkau bukan manusia biasa. Engkau adalah Allah yang menciptakan alam semesta. Engkau menjadi manusia supaya Engkau menjadi korban yang sempurna untuk menebus dosa manusia. Tuhan Yesus, pada kesempatan ini aku mengaku Engkaulah Tuhanku, Engkaulah juru selamatku. Engkau mengampuni semua dosaku. Terimalah aku menjadi milik-Mu sendiri. Selamatkan aku, Tuhan. Hari ini aku percaya kepada-Mu. Engkau menguatkan dan meneguhkan iman percayaku. Sehingga aku tidak goyah oleh apapun juga. Sekali percaya Yesus, selamanya percaya kepada Yesus. Terima kasih Tuhan. Dan sebentar kami akan berjamuan kudus bersama-sama. Tuhan memberkati, menguduskan dan melayakkan kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Perjamuan kudus adalah wujud untuk kita memperingati kematian Yesus. Setiap kali kita melakukan perjamuan kudus, kita mengingat Yesus yang mati di kayu salib. Bukan karena Dia manusia yang terbatas yang harus mati, tetapi karena Dia taat kepada Bapa, sehingga Dia memilih mati di kayu salib. Supaya kita yang percaya kepada-Nya beroleh hidup yang kekal. Karena itu mari kita angkat roti di tangan kanan, tinggi di atas kepala. Dengarkanlah firman Tuhan. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Tubuh itu harus menderita dera, aniaya, siksaan, dan hinaan. Supaya kita tidak lagi harus mengalaminya. Kita diluputkan dari semuanya. Karena kita telah ditebus di dalam karya salib-Nya. Karena itu kita yang percaya, mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita pegang cawan tinggi di atas kepala. Yesus berkata, inilah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah-Ku. Minumlah menjadi peringatan akan Aku. Darah yang mulia, darah yang mahal, darah yang menyucikan kita dari segala dosa, darah yang memperdamaikan kita dengan Bapa, darah yang menebus kita dari cara hidup yang sia-sia. Darah yang menyembuhkan sakit penyakit kita. Karena itu, kita yang percaya, mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Oh, haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yesus, Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Yesus, Engkaulah pribadi yang sempurna yang menjadi pusat hidup kami. Kami hidup, kami bergerak, kami ada karena Engkau dan untuk kemuliaan-Mu, Tuhan. Terima kasih Tuhan, sekali kami percaya Yesus, seterusnya selamanya kami percaya kepada-Mu. Engkaulah harta yang terutama bagi kami. Haleluya. Sekarang mari kita angkat tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Kristus pusat dari seluruh hidup kita. Karena itu terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang Tuhan Yesus,
dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Terimalah berkatnya berlimpah-limpah dalam nama Tuhan Yesus. Semua kita percaya katakan, amin, amin. Tetap sehat, tetap kuat, Tuhan memberkati kita semuanya. Shalom.